Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang pada video kali ini akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana pada episode kali ini Nopia akan dibuat tidak nyaman dengan adanya Tami di rumahnya. Sedangkan Hakim yang belum juga mencintai Nopia ada kemungkinan malah jatuh cinta kepada Tami. Kira-kira bagaimana sikap Nopia kepada Tami ya guys, setelah Nopia melihat sikap Tami semakin membuat Nopia cemburu. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode hari ini dan juga sedikit bocoran untuk episode selanjutnya. Untuk itu, tonton video ini sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Nopia terlihat cemburu saat melihat Hakim dan Tami pulang sepayung berdua. Dan Hakim terlihat sangat akrab meskipun Hakim dan Tami baru beberapa hari kenal. Dan hal itu kedepannya pasti akan membuat Nopia merasa tidak nyaman dengan adanya Tami di rumahnya, karena Tami akan sering membuat Nopia cemburu. Sedangkan Hakim lambat laun sepertinya akan jatuh cinta kepada Tami. Sedangkan kedua orang tua angkat Nopia kini tidak setuju jika Tami tinggal di rumah Nopia. Setelah mereka datang ke rumah Nopia dan mengetahui ada Tami di rumah itu, tapi orang tua angkatnya Nopia hanya membahas itu berdua dan belum mengatakannya kepada Nopia ataupun Hakim. Jeffrey, Brian, dan ibunya kali ini bertemu dengan Nopia. Pertemuan itu pun membuat ibunya Jeffrey sangat kagum dengan kecantikan Nopia dan juga kebaikannya, sehingga dirinya seperti sangat ingin jika Jeffrey berjodoh dengan Nopia. Kemudian ibunya Jeffrey tanyakan kepada Jeffrey apakah Jeffrey tidak naksir kepada Nopia yang cantik, lembut, dan juga keibuan. Tapi Jeffrey bersikap biasa-biasa saja tanpa memperlihatkan sikap yang terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. Padahal di dalam hatinya Jeffrey pun sangat suka kepada Nopia. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Nopia akan katakan kepada Hakim tentang perasaannya setelah melihat Hakim dan Tami pulang bareng dan sepayung berdua? Ataukah Nopia akan menyimpan perasaannya itu dan tetap bersikap seperti biasanya, yang sedang berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta Hakim kepadanya? Saksikan terus kelanjutannya alur cerita Takdir Cinta yang kupilih. Setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sedikit ulasan alur cerita Takdir Cinta yang kupilih untuk episode hari ini, dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.